Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahum ila yaumil qiyamah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bahwa memohonlah kita kepada Allah agar kita itu diberikan ketenangan hati, yang mana dengan ketenangan hati itu kita akan merasakan nikmatnya keimanan dan kita akan merasakan manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya hati itu adalah raja. Oleh karenanya marilah kita perbaiki hati kita. Selamatkanlah diri kita dari penyakit-penyakit hati. Karena sesungguhnya hati itu memiliki sifat. Sebagaimana manusia juga memiliki sifat, maka hati memiliki beberapa sifat. Dan sebagai seorang mukmin maka kita harus senantiasa mengetahui kondisi hati kita. Apakah hati kita dalam keadaan baik, ataukah hati kita dalam keadaan sakit, ataukah hati kita itu dalam keadaan yang mendekati kepada kolbun mayit. Oleh karena itu, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk kita semuanya, bahwa marilah kita mengetahui apa saja penyebab-penyebab hati itu menjadi bermasalah untuk keimanan seseorang. Sebab-sebab hati akan menjadi bermasalah yang pertama adalah dikarenakan ia telah meremehkan perbuatan dosa-dosa kecil, sehingga ia menjadikan dosa-dosa kecil itu menjadi satu kebiasaan yang dia anggap bahwa dengan melakukan dosa-dosa tersebut dia tidak akan mendapatkan apapun, tidak akan mendapatkan balasan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amaliah ini akan dapat menjadikan seseorang itu sedikit demi sedikit hati itu akan ternodai dengan nuktah-nuktah hitam, sehingga ketika hati itu dipenuhi dengan titik-titik hitam maka lama-kelamaan hati itu akan mengeras, dan na'udzubillahi min dalik, hati itu akan menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab yang kedua adalah seseorang tidak ada batasan di dalam melakukan aktivitas kesehariannya, di antaranya adalah makan dan minum yang berlebihan. Karena seseorang ketika mereka itu memperbanyak makan, apalagi makan itu adalah satu hal yang dijadikan sebagai kegemaran atau hobi dan lain sebagainya, karena sesungguhnya banyak makan itu sendiri akan menghalangi aktivitas-aktivitas seseorang dan juga akan menghalangi aktivitas di dalam beribadah. Karena seseorang ketika ia merasa kenyang maka dia itu akan merasa berat untuk melakukan sesuatu dan dia itu akan cenderung merasa mengantuk, kemudian tertidur dan tidak melakukan aktivitas apapun. Oleh karena itu, marilah kita batasi makan kita, kita batasi konsumsi apa yang sekarang menjadi rutinitas-rutinitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini, sehingga seseorang akan merasa berat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga ketika orang banyak makan, mengkonsumsi makanan-makanan berat dan lain sebagainya akan dapat mendatangkan satu penyakit-penyakit yang lambat laun akan bermasalah untuk kesehatannya. Di antara sebab-sebab yang ketiga adalah seseorang banyak berbicara akan dapat mematikan hatinya. Karena berbicara akan banyak kesalahan dan lain sebagainya. Man katsura kalamuhu katsura mala'uhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka bisa jadi tanpa disadari ia itu akan melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Dan di balik itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat untuk mencatat apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita amalkan, apapun yang kita lakukan. Ma yalfidhu min qawli illa ladai raqibun atid. Sesungguhnya apa yang kita ucapkan itu akan tercatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berbicara sesukupnya. Qul khairan aw liyasmut. Berkatalah kebaikan atau lebih baik kita diam sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab-sebab matinya hati seseorang ya, yaitu kasratud dhahika, banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan dapat mematikan hati seseorang. Banyak tertawa itu akan menghilangkan kewibawaan seseorang. Dan ini menjadi kesukaan khalayak saat ini, banyak tertawa ya, sehingga berupaya untuk mencari tontonan-tontonan yang bisa menjadikan dirinya tertawa setiap saat. Dan ini mudah-mudahan kita diselamatkan dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan demikian. Adapun sebab-sebab matinya hati seseorang yang selanjutnya adalah berteman dengan orang-orang yang buruk. Karena sesungguhnya berteman dengan orang buruk itu akan dapat mewarisi keburukan akhlaknya. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak buruk seseorang, kepribadian buruk seseorang itu akan menular kepada orang tersebut. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menghindarkan diri kita dari beberapa sebab-sebab di atas. Dan di antara tanda-tanda hati seseorang itu mulai mengeras, ya, yang pertama adalah ia bermalas di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Dia enggan untuk mempersegerakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia akan cenderung untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dirutinkan untuk dia lakukan. Nah, oleh karenanya marilah kita berintrospeksi diri kita, apakah kita sudah terjebak dalam amalan-amalan tersebut ya. Apakah kita rasa bahwa hati kita itu baik-baik saja, ataukah perlu tazkiyatun nafas ya. Ataukah kita perlu untuk perbaikan diri agar kita itu semakin terpupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda seseorang hatinya sudah mulai bermasalah yaitu tidak ada apa, tidak terpengaruh hatinya ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan dia menolak untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Yang mana seharusnya hati seorang mukmin itu adalah innal ladzina amanu idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maka dia itu akan bergetar hatinya, maka dia itu akan termotivasi ketaatannya, sehingga ia akan merasakan imunitas yang meningkat dari keimanannya. Dan di antara tanda-tanda hati itu mulai mengeras, yang ketiga adalah dia tidak terpengaruh hatinya ketika Allah datangkan kepadanya musibah, ujian, sehingga dia tidak melihat bahwa apa itu ujian yang menimpa dirinya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ya, di antara tanda-tanda kerasnya hati seseorang itu adalah semakin cintanya seseorang itu kepada dunia, sehingga tidak termotivasi untuk melakukan amalan-amalan apapun, sehingga dia melupakan amal ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita itu dilembutkan, agar hati kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keimanan dan ketakwaan kita itu terpupuk, agar kita bisa menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa menyambut
seruan-seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda-sabdanya, kemudian kita ringan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar hati kita itu menjadi baik, agar hati kita itu menjadi bersih. Di antaranya adalah menyantuni atau menyayangi anak yatim, yang kedua adalah mengusap kepala anak yatim, yang ketiga adalah memberi makan anak yatim. Karena sesungguhnya dengan melakukan tiga perkara ini, rezeki kita itu akan dilapangkan dan hati kita akan dilembutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati yang lembut, hati yang jernih, hati yang mengkilap. Karena pada saatnya nanti kita itu akan menjumpai suatu kehidupan di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan ada satu hari yang mana hari itu tidak akan bermanfaat harta, anak dan lain sebagainya, ya. Kecuali kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, membawa hati yang jernih, sehingga akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Aku qulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.